Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dalam IG Sumsel. Satuan Provos Polrestabes Palembang menggelar razia di lingkup Polrestabes Palembang. Berbeda dengan razia lainnya, razia ini merupakan razia ketampanan personil anggota Polrestabes. Razia ketampanan digelar di halaman Mapol Restabes Palembang Senin pagi. Razia sikap tampan digelar setelah apel pagi yang dilakukan personil Polrestabes Palembang dipimpin Kapolrestabes Palembang. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di Mapol Restabes Palembang agar para personil terlihat rapi dan tampan saat melayani masyarakat. Dalam razia ketampanan tersebut, petugas provos merazia personil dari rambut, kumis, dan pakaian. Jika personil memiliki kumis dan rambut tidak rapi, para personil tersebut akan dilakukan pemotongan rambut oleh petugas provos. Selain itu, petugas provos juga memeriksa kebersihan senjata api masing-masing personil. Pemeriksaan kepada anggota terkait tentang sikap tampan, tampilan anggota dalam tugas sehari-hari, sehingga dengan sikap tampan yang dimiliki oleh anggota dapat menjawab suatu pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. Inilah tampilan yang pelanggaran layaknya yang terlambat untuk bisa bertatap muka dengan masyarakat sehingga menimbulkan satu tampilan yang berbeda, yang lebih baik. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan.